Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi bareng saya. Nah, kali ini saya bakal kasih tutorial cara menghilangkan ruit kail dengan mudah dan pastinya rapih ya. Atau marit kail. Ada yang menyebutnya duri pandan, ruit, marit. Setiap daerah memiliki penyebutan yang berbeda-beda teman-teman. Nah, tutorial ini memang sederhana teman-teman, namun jika belum tahu caranya maka akan sedikit menyulitkan ya. Nah, di sini sudah saya siapkan tang yang seperti ini, tang yang gepeng ya, agar lebih memudahkan. Dan ini kailnya. Baik, perhatikan teman-teman, posisinya seperti ini. Kita pegang di bagian yang ini ya. Lalu ini kita masukkan ke dalam, kita tekan, kita putar kailnya yang diputar ke atas ke bawah cukup 2 kali. Nah, seperti ini. Ini sudah tidak ada ya. Kita kurang tekan seperti ini, kita putar. Nah, di sini sudah hilang. Jadi sangat mudah teman-teman, asalkan kita mengetahui caranya. Nah, ini kita putar lagi. Nah, ini sudah hilang. Nah, buat teman-teman yang nggak mau ribet, bisa beli kail yang emang dari sananya sudah tidak ada ripan innya. Nah, itu ada beberapa merek, salah satunya Hammerhead yang warna hijau, dan juga ada merek dari Lomis Procut itu kalau tidak salah yang warna ungu ya teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.